Hey guys, assalamualaikum dan salam. Hey guys, assalamualaikum dan salam Ramadan kepada viewers aku yang ada di luar sana. Minta maaf, aku dah lama tak buat konten untuk YouTube channel aku sebabkan kita dengan wabak COVID-19 yang lahir pada tahun penghujung 2019. Kalau tak salah aku, minta maaf. So, apa-apa pun kita sama-sama doakan supaya dunia bebas daripada wabak tu dan kita semua dijauhkan. Apa-apa pun kita harus bersyukur sebab frontline kita sedang berusaha untuk mencari vaksin untuk menyembuhkan wabak ni. Jadi, hari ni konten aku berkenaan dengan bilik berkecai. Ha, kau nak kecai ke apa? Kecai ke bilik kau? Bukan sebenarnya. So, konten aku bilik berkecai ni sebenarnya adalah barang bahagian bawah kenderaan korang. So apa yang ada dekat bahagian bawah kenderaan korang, aku akan tukar bahagian-bahagian bawah kenderaan pada kereta aku. So seperti korang tahu, aku seorang pengguna kancil 850, perdua kancil 850, dan kereta tu pun dah lama. Barang yang dekat bawah tu semua original, tak pernah tukar daripada beli kereta dulu. Aku ingat 10 tahun ke 12 tahun yang lepas. Kereta pun dah lama. So aku akan restore balik, aku akan reboot balik, bagi elok, bagi sedap jalan. Kata orang biar luar nampak buruk, dalam macam VIP. Alhamdulillah, aku bersyukur aku dapat juga buat. So ceritanya aku nak unboxing barang-barang ni. Aku nak tunjukkan dekat korang macam mana rupa bentuk barang tu, dan korang pun dapat kenali part-part tu sendiri kan. Tak adalah nanti korang macam pergi kedai, barang ni macam ni, barang ni macam ni. Tak adalah korang kena kelintong sangat kan. Ini semua ilmu. Tapi apa-apa pun sebelum tu aku nak bagi tahu, kalau aku ada salah dan silap dalam video aku kali ni, korang boleh komen dekat bawah, "Abang, abang punya video ni ada benda yang salah lah abang. Abang salah cakap benda ni. Jangan risau, korang boleh komen dekat bawah supaya bila orang yang tengok video-video aku ni, bila dia tengok komen-komen dekat bawah, dia akan tahu ada barang ni salah sikit, abang ni ada salah cakap. Tak apa, kita dapat perbetulkan. See? Mudah kan? So yang nak kecam, boleh kecam. Pergi lantak kat komen. Komen nak kecam ke, komen nak buat apa ke, itu hai komen. Yang penting aku dapat keluarkan konten video aku ni. So, sebelum tu aku akan ceritakan pasal sejarah produk kancil ni. Aku tak nak cerita banyak. Aku cuma minat je pada enjin dia. Aku minat sangat-sangat kika. Sebab apa? Modalnya tipis, tak keras macam kereta-kereta lain. Modalnya pun murah. Orang kata, tak adalah murah, tapi berbaloi lah kan. Orang kata kalau setakat nak bersin-bersin tu, adalah model dalam RM3,000 dah dapat dah. Produk kancil ni kalau Malaysian domestic market punya, MDM, okay, singkatan dia, datang dengan bernadikan enjin 3 generasi, iaitu 660 carburetor, 850 carburetor dan juga injection. Yang injection tu aku tak pasti berapa cc dia. So kalau korang viewers aku yang ada kereta kancil injection, korang boleh share, korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh beritahu, "Bang, saya seorang pengguna, bang, saya seorang sahabat kepada pengguna kancil ni apa semua." Korang boleh cerita. Sebab apa? Kita patut bangga dengan apa yang kita ada. Jangan pernah malu, jangan pernah segan, sebab kita patut bersyukur. Okay, apa pun, terima kasih yang terus menonton video aku ni. Yang mana yang sebelum ni ada subscribe, saya ucapkan tahniah. Terima kasih kerana terus menunggu konten video yang baru, teruskan menonton video-video yang baru. Dan tanpa buang masa, kita unboxing lah. Ayuhlah kita unboxing kan. Ayuh kita unboxing. Barang yang pertama ni adalah lower arm kancil. Lower arm kancil, macam mana bentuk lower arm kancil tu kan. Okey, bagi aku lower arm kancil ni, kalau kancil punya bentuk dia macam lemsheng. Orang pernah makan lemsheng amar tu, ataupun orang pernah tengok lemsheng amar tu kan. So bentuk dia macam ni. Ini dia. Yap. Agak berat sikit. So ini adalah lower arm kancil. Dia ada bush kat sini. Ada getah juga kat sini. Dan juga dekat sini, kalau tak silap aku ni untuk stabilizer ban. Dan kat sini pun sepatutnya ada bush. Biasanya kalau korang beli, dia tak ada jual asing tau bush tu. Biasanya korang beli lower arm, auto complete akan dapat sekali dengan bush tu. Aku akan tunjuk juga bush tu. Datang dengan 2 biji. Kalau aku tunjuk 2 biji je lah, sebab benda yang sama je kan. Okay, so ni inilah rupa bentuk bush ni. Gatal bagi dia orangnya. Ni. Okay,
Getah biasa je, kerah. Boleh tahan lama lagi. Agak getah padat. So, itu adalah low arm kancil. Dan yang kedua pula adalah Tyro N. Bang, Tyro N ni macam mana rupa dia? Sabar, aku tunjuk satu-satu, jangan risau. Ini adalah Tyro N. Kalau korang boleh baca sini, Tyro N P2 kancil. Kalau kat sini tak silap aku 60850 datang dengan one set. One set tu maknanya sepasang lah kiri dan kanan. So bentuk dia macam ni. Tadaa, ni. Ni adalah bentuk Tyro N tu. Ni yang akan bersambung dengan rack end korang. Ada casing nut satu, ada satu pin clip sini. So ini adalah Tyro. Tyro N korang. Tyro N kita kancing. Okay, untuk dua barang tu, bagi pemilik kancing Nana 0850, kalau tak salah aku, barang tu sama je, tak ada beza. Nana 0850 tetap sama. So korang tak perlu pening-pening, tak perlu mengumit, barangnya sama, beli je. Melainkan kalau korang, kalau tak salah aku, korang dah convert kepada JDM, model-model engine JDM, Japanese Domestic Market. Tapi aku rasa tak dengar mengenai benda tu. Tak tahulah kan, aku pun tak tahu. Tapi kalau yang mana tahu tu boleh komen dekat bawah supaya orang lain tak silap. Dan barang yang ketiga ni, barang yang ketiga ni dia 850 dan 60 lain sikit. Kat mana beza dia, nanti aku tunjuk kepada korang. So ini dia Ray-N. Ray-N perdua kancil 850 datang dengan 2 pieces. One set jugalah, maknanya kiri dan kanan. Macam mana bentuk dia bang? Bentuk dia macam ni. Sekejap aku keluarkan. Yes. Aku dah buka itu sebab aku nak check, nak tahu beza dia kan. Dan inilah bentuk ni. Okay. Ada macam ball bearing kat situ untuk adjust buat gerak. Dan beza 60850 dekat mana? Dekat trip ni. Tripnya akan sambung dengan steering rack. Kalau korang tengok ni, korang boleh tengok. Aku tak tahulah korang boleh tengok ke, minta maaf dah je. Kena resikai je. Okay, trip ni 60850 dia beza. Sebab 60 pakai trik halus, 850 pakai trik kasar. Jadi yang aku terfikir-fikir dan kepala otak aku adalah steering rack 850 60 ni sama ke? Aku tertanya-tanya itu je sampai sekarang. 60 steering rack sama ke tak dengan 850? Tak tahulah. Okay, itu rack end. Dan barang yang keempat ni, barang yang nak ditukar, terpulang pada individu, terpulang pada korang sendiri sama ada korang nak tukar ataupun tak benda ni. Tapi kalau aku, aku biasanya akan tukar lah sebab aku tak suka buat dia 3 kali kerja. Kalau korang pergi jumpa komen pun, komen pun akan suggest macam tu juga. Sebabnya bila korang nak pergi tukar lagi, korang kena keluarkan modal lagi sekali. Tapi untuk aku, aku nak buat sendiri DIY. So, aku memang tak suka buat 2-3 kali kerja ni. Penat-penat, sangat penat sebab aku ni badan gemuk. So, memang penat. Mengahnya lagi lah tak cakap. Lagilah cepat kan. So, ni adalah barang yang keempat. Apa benda ni? Ni adalah steering boot korang. Datang dengan one pieces saja. So kalau korang nak terakhir kanan, boleh satu pieces. Datanglah sepasang. Tadam. Steering boot. Untuk apa getan? Untuk supaya komponen korang yang ada kat bawah tu tak kena habuk. Dia adalah tempat dia kan. Nanti aku tunjuk video tu. Jangan risau. Aku tunjuk ke orang. Supaya tempat tu, komponen yang korang nak pasang tu tak kena habuk dan benda tu bertahan lagi lama. Maknanya benda tu lagi terjaga. So, untuk rack end tadi yang korang tengok tadi, rack end tu sebenarnya dia ada special tools. Dan aku ada tengok seorang YouTuber sini juga, Azim Boh Channel. Salah seorang pengguna kancil lampu bulat bernadikan enjin turbo L5 tak silap aku. Aku dah tengok dia buka pakai player grip. Aku bukan nak kata ataupun nak condemn dia, bukan. Jangan salah anggap. Cumanya aku sendiri pening kepala. Macam mana dia boleh buka pakai player grip kan? Aku pun teringin sangat nak jumpa dia, aku nak tanya kan. So aku pun was-was mula-mula sebenarnya aku nak beli ataupun tak tools dia. Dia ada special tools sebenarnya. Dan aku sebenarnya was-was, aku macam takkan Azim boleh buka pakai player grip tapi pomen ni kata tak boleh buka. So ada seorang pomen ni dia buka otak aku, dia buka mindset aku. Dia kata
okay bro, macam ni lah senang cerita aku beritahu kau. Ada orang yang luck dia dapat buka senang. Ada orang yang dapat luck bukanya susah. Kan? So komen tu sendiri beritahu aku. Kata untuk kau beginner macam kau, aku sarankan kau beli je special tools tu. Tak rugi bro. Memang betul pun. Kalau bagi aku tak rugi pun. Sebab barang aku dah ada. So kalau rosak lagi aku boleh tukar sendiri kan. So special tools tu macam mana bentuk dia, macam mana rupa dia. Ini adalah bentuk dia. Ni aku beritahu dah ni. Brand King Toyo. Nombor dia KT6158. Nama dia pun Start Extractor and Tyrod Tools. So benda ni datang dengan 3 model. Model yang pertama harga dalam RM100.5. Model yang kedua datang dengan harga RM180. Model yang ketiga datang dengan harga RM300.5 kalau tak silap aku. Apa yang membezakan ni? Membezakannya pun okey, aku akan bagi tahu orang beza RM100.5 dengan RM180. Tak jauh beza pun, sikit je. Ini model RM180. Okey, beza dia dekat ni. Ni dinding. Dinding ni dia tak ada. Dinding dia tak ada. Okey. Dan yang atas ni, yang ni juga dia berbeza sikit. Dia berbeza. Itu model yang 180 dengan 1.5. Kalau yang 3.5 tu, 3.5 ke 2.5, aku tak ingat lah. Aku pun tak ingat sangat-sangat. Benda dah lama beli je. Yang tu dia untuk semua kereta. Maknanya kau pakai kereta pun kau boleh buka. Kau tinggal tukar kepala depan dia je, kata Cina tu. Tapi manakan je lah, aku ada kancil dia kan. Aku nak repair kereta siapa lagi kan. So aku beli je lah yang 180 tu dulu buat sementara. So yelah, 180 pun mengingat jugalah aku nak beli benda tu. Dah lama pun special tu, so aku ni lah hadap beli juga kan. Tapi jangan risau, benda tu balik bagi aku. Dan untuk pengetahuan korang, aku sebenarnya tak ada air compressor, aku tak ada gun, air gun. Jadi aku mencari jalan alternatif untuk buka aku punya nut-nut yang keras tu, yang ketat-ketat tu kan. Biasanya aku semua WD-40 dan aku akan buka pakai Richard. Tapi manakan aku ada kenangan sebenarnya dengan Richard ni. Bila aku buka-buka, rupanya bearing dalam Richard aku tu sampai loose. Bila aku buka tu, dia terus tak ada. Kan biasa dia tahan, dia ada lock kan. Lock tu terus tak ada. Aku ingat lock tu dah patah. So aku dah ada kenangan yang tu. So bila aku beringat balik, aku rasa better aku sediakan breaker bar. Dan breaker bar ni macam mana bentuk dia? Ini dia. Ini adalah bentuk breaker bar. Besi yang padat, keras dan kelompok orang aku ingat sakit juga kepala. Benjol tu lah, takut pecah kepala aku ingat. Aku ingat macam tu lah. So ni dia. Dia hanya boleh macam ni dan macam ni. Dua arah saja. Ingat eh? Ini adalah bentuk breaker bar. Dan dia sebenarnya ada banyak panjang-panjang dia ni sebenarnya. Dan aku ambil yang biasa dia, yang sedang-sedang. Tak nak panjang sangat, payah nak simpan. Tapi jangan salah guna eh, untuk pukul orang pula. Kan mampu aku nak menjawab pula. Kan ada orang kata YouTuber sini kata boleh buat pukul orang. Udah aku yang kena pula nanti aku nak menjawab apa. Kan koma punya masalah aku yang kena. Udah aku pula terbabit. Okay, tapi ni inilah barang dia. Okay, chrome vanadium. So sampai di situ saja yang aku boleh ceritakan pada korang. Next content video aku akan ceritakan pada korang pasal unboxing brake system aku. Benda ni pun aku akan buat juga content aku sebab aku ada order brake system dekat Shopee. Daripada brake belakang, brake depan, aku order brand yang sama. Brand yang aku baru-baru nak cuba. Dan ada orang condemn brand tu sebenarnya, tapi jenis aku cuba je dulu kan. Aku tak apalah, kita tak cuba tak tahu. Kadang mungkin orang tu beli nasib dia tak ada, mungkin tak sama, tak luck dia kurang kan daripada aku kan. Okay, aku akan unboxing juga konten video tu. Dan untuk video pemasangan dan buka, insyaAllah selepas raya aku akan buat, sebab kita pun dah dekat raya ni. Tu je lah aku boleh cakap kan. Tapi apa pun, terima kasih kepada viewers yang menonton video aku. Terima kasih pada subscriber aku semua. Kalau korang minat ataupun korang suka cara ataupun korang
suka dengan konten-konten video aku, korang boleh teruskan subscribe, minta maaf. Boleh teruskan subscribe button kat bawah. Lepas tu korang boleh share, kongsikan dengan korang-korang, biar diorang tahu, biar diorang dapat ilmu ni. Sebab aku tak nak kedekut ilmu, aku tak suka. Aku memang lagi suka berkongsi dengan orang. So kalau korang suka, korang boleh tekan button like kat bawah tu. Free of charge, tak ada bayaran. Aku tak ada kenakan satu klik singgit. Tak ada. Aku bagi free je guys. So korang boleh komen juga kalau ada benda yang tak kena dengan video-video aku ni. InsyaAllah aku akan upgrade sikit day by day. Dan apapun aku ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menyambut bulan Syawal yang bakal tiba untuk beberapa hari lagi. Apapun, kita berdoa sama-sama semoga wabak ini dijauhkan daripada kita, dan juga terus hapuslah senang cerita kan wabak COVID ni, COVID-19 ni. Apa-apa pun, 2020 adalah total lockdown untuk satu dunia. Okay guys, so macam cakap tadi, jangan lupa korang share, komen, subscribe dan juga like. Yes. Okay, terima kasih untuk yang menonton. Kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya, episod yang lain pula. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Ramadan.